Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 109. Itu daripada tajuk larangan ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad. Antum bayang, bab ini membuka satu pemikiran, kita panggil apa nama, fikrul islami. Dia membuka satu usul pada kita, satu dasar pemikiran. Nabi Muhammad ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Pun Tuhan tak benarkan kita puji dia berlebih-lebih. Apatah lagi lain daripada Nabi. Sepatutnya kalau ada orang kita boleh puji dalam keadaan melulu, seenak edewe, maka orang itu tentulah kekasih Tuhan. Saya ada buka syarikat, saya CEO situ. Akanlah. Belum lagi akan. Kalau ada orang boleh bermaharaja lela di situ, boleh masuk ikut suka, keluar ikut suka, tentulah orang itu orang yang sama ada anak saya ataupun orang yang something important to me lah. Is it true? Yes. Tiba-tiba anak saya pun saya kata, you kena punch card on time. Apatah lagi jaga yang buka dan tutup pintu. Betul kan? Kalau ada orang kita boleh puja, puji dalam melulu, tentulah orang itu Nabi Muhammad. Pun demikian, ada larangan. Jangan memuji Nabi Muhammad lebih daripada had dan batas yang dipuji oleh Tuhan. Maka ini nama dia, usuluddin wa fikrul islami. Maksud dia, dasar agama dan cara agama letak kita berfikir. Berfikir. Jadi, apa yang Tuhan letakkan pada kadar tabiat kemanusiaan, itulah kadar dia. Kalau Nabi Muhammad pun ada masa ambil uduk dan batai. Ada masa dia tengok isteri dia, dia berkehendak pada isteri dia. Ada masa dia lapar, dia makan, dia mengantuk, dia tidur. Ada masa dia menolong orang. Dan ada masa dia mengharapkan orang pula melihat diri dia. Apatah lagi manusia lain? Adakah dia boleh hidup keluar daripada garisan khatulistiwa ini? Sebab kita Malaysia, khatulistiwa. Tiba-tiba diriwayatkan kepada kita, ada orang boleh sembahyang 40 tahun dengan satu wuduk. Ada orang sembahyang 40 tahun dengan satu wuduk. 40 tahun, bukan 4 hari. Kalau ada orang akan dapat makam setinggi dan selebih ini, tentulah orang itu Nabi Muhammad. Sebab dia uswatun hasanah. Maka inilah dasar pemikiran yang pelajaran kita ni nak sampaikan kepada kita, ikhwan. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sebahagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putera orang terbaik di antara kami, wahai Sayyid kami dan putera penghulu kami. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan, ana Muhammad abdullah wa rasuluh, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Nabi bila dengar orang puji dia lebih, dan dia tahu makna puji itu pita mana, tahu apa Nabi kata, wahai manusia,
ucapkanlah dengan biasa yang wajar kalian ucapkan. Apa yang biasa nak puji orang kita ucap? Cukup had itu. Janganlah kalian terbujuk oleh syaitan. Kamu diselewengkan dalam bentuk kata-kata oleh syaitan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat menyanjungku di atas melebihi kedudukan yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada aku. Kalau kita nak kata Muhammad rahmatan lil alamin, ya, betul. Allah mensifatkan dia. Muhammad azizun harisun alaikum bil mu'minin. Ya, Tuhan sifatkan dia begitu. Kita kata Muhammad pemegang telaga haud di mahsyar. Ya, Tuhan sifatkan demikian. Muhammad akan memberi syafaat kepada umat di hari akhirat. Ya, Tuhan sifatkan dia demikian. Muhammad akan bangkit di hari akhirat dikala semua mulut akan diam. Ya, Tuhan telah beri kedudukan dia begitu. Adapun yang nas tidak menyebut kedudukan-kedudukan. Dan kita mengangkat kedudukan Nabi itu dengan ada niat yang lain. Sedangkan dia Rasulullah. Kenapa kita kena hati-hati? Ikhwan, dia Rasulullah. Sebab kedudukan dia itu dia boleh jadi tak imbang untuk kita. Antara dia manusia biasa dengan dia Rasul utusan Tuhan. Tidak, keseimbangan ini telah menyebabkan penyelewengan akidah dalam agama Yahudi dan Nasara. Sampai Uzair dikatakan anak Tuhan, Isa dikatakan satu daripada tiga berhubung dengan Tuhan. Maka tak boleh. Kena hati-hati. Siapa menyanyi lagu ni? Ada satu lagu. Dia dalam duk menyanyi elok-elok tu, lepas tu dia naik angin sikit. Dia kata apa pintamu tel apa tak apa baca dulu. Sat lagi dia lintas kita ni. Pintamu keterlaluan. Ah syak sahabat. Siapa? Majais ah. Kumpulan iklim. Maknanya Salim. Pintamu keterlaluan. Puncak mahligai. Apa? Mahligai puncak kayangan tak bisa aku tunaikan. Ada siap? Boleh minta rumah, minta lah rumah teres. Nabi minta mahligai kayangan tak jahanam kawan ni. Maka dia habaq terus pintamu ke terlaluan. Janganlah begitu. Jangan terlalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam membenci orang-orang memujinya dengan berbagai ungkapan. Seperti engkau adalah sayidku. Sebab bila mereka kata anta sayidi, mereka maksud lain. Mereka maksud lain. Kekuasaan barakah berhubung dengan Tuhan. Nabi tahu itu. Bukan dia pemaksud macam kita duk kata keturunan sayid-sayid ni semua kan. Kita pun nama sayid apakah. Kita punya sayid ni kita maksud kata Arab lah kot kan. Abu Lahab tu Arab terus. Tapi ada orang bila dia perkenal kata dia Sayyid, dia nak habaq kata dia ada hubungan dengan Nabi, kemudian ada benda dia nak kita pandang dia lebih daripada orang. Ini yang Nabi tak mau. Tadi kita belajar kan? Surah apa kita belajar tadi? Surah Tabbat Yada. Tabbat Yada ni, pok menakan Nabi. Ahli neraka. Pak menakan Nabi. Dan isteri pak menakan Nabi. Wam ra'atuhu. Itu dia. Macam tu punya masalah dah. Jadi pasal tu agama datang, nasab-nasab ni tak main peranan. Kita nak selamat akhirat dengan iman dan amal soleh. Dan amal soleh itu ikhlas kepada Allah dan mengikut Rasulullah. Selamatlah kita. Maka engkau orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah orang paling utama di antara kami. Engkau adalah orang paling agung di antara kami. Padahal sudah diketahui, sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling utama dan paling mulia secara mutlak. Meskipun demikian, beliau melarang mereka menjauhkan, agar menjauhkan mereka dari sikap melampau batas dan berlebih-lebihan dalam menyanjung hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk menjaga kemurnian tauhid
Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan mereka supaya mensifati beliau dengan dua sifat yang merupakan derajat paling tinggi bagi hamba yang di dalamnya tidak ada ghulu serta tidak membahayakan akidah. Dua sifat itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Tengok, Nabi tahu bahaya-bahaya. Tambah beliau berhubung dengan Tuhan. Orang kata power, magic ni semua apa? Dia ada dalam kepala orang. Maka akhirnya berlaku ghulu. Maka pujilah Nabi dengan dua pujian yang paling besar. Kita kata Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Masalah puas tak puas, masalah lain. Kita telah mensifatkan Nabi dengan apa yang Tuhan sifatkan. Allahu Akbar ikhwan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka disanjung melebihi apa yang Allah berikan dan Allah redai. Tetapi banyak manusia melanggar larangan Nabi tersebut sehingga mereka berdoa kepadanya, minta pertolongan kepadanya, bersumpah dengan namanya serta minta kepadanya sesuatu yang tak boleh diminta kecuali kepada Allah. Hal itu sebagaimana mereka lakukan ketika peringatan tolong baca sah. Dalam qasidah, dalam anasyid, di mana mereka tidak membezakan antara hak Allah Ta'ala dengan hak Rasulullah. Ini masalah. Masalah, ikhwan. Hulu melampau. Setiap Muslim wajib mengetahui bahawa di antara faktor yang menyebabkan manusia menjadi kufur dan meninggalkan agama mereka iaitu bersikap hulu, lebih-lebihan kepada orang salih. Seperti terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Firman Allah, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Tidak ada lah, nah? Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wadda dan tidak juga suwa'a dan yaghutha, ya'uqa dan nasra. Lima nama ni kan. Wadda satu, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra. Lima nama ni. Lima nama ni bukan Tuhan. Pasal ayat di atas kata, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggal menyembah Tuhan kamu. Dan dalam masa yang sama, jangan pula meninggalkan wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Lima ni siapa? Kita baca dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata lima ni tokoh besar salih daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ini dalam riwayat Ibn Abbas. Daripada depa sayang pada orang salih sampai syaitan masuk dalam kepala depa, menggambarkan, buat potret, lepas tu buat tasawur gambar daripada batu, daripada pagi-pagi tengok saja, peluk cium, kepada akhirnya disembah dan dipuja dan diminta pertolongan. Maka generasi kebelakangan ni datang, dia kata Tuhan kita sembah, tapi depa lima orang soleh ni pun jangan tinggal juga. Kita tetap sembah Allah. Kita tetap sembah Allah. Tapi depa ni semua orang-orang soleh yang kita boleh tawassul. Ini sangat mamnu', sangat ditegah dan dilarang. Maka inilah penyelewengan yang pertama. Syaitan tidak datang kepada kita terus minta kita menyembah lain daripada Allah. Tapi dia datang dalam kala yang sangat kita tak boleh tolak. Tak boleh tolak. Apa dia? Tawassul. Pasal itu tawassul mesti dipandukan. Kalau tawassul itu ibadah, telah menjadi prinsip dalam ibadah daripada utusan Allah. Janganlah kita beribadah kepada Allah melainkan apa yang Allah syariatkan kepada Rasul dia. Kalau tawassul itu ibadah, mesti mendapat endorsement daripada Rasulullah. Ya ke tidak? Salam, bro. Maka mesti mendapat pengesahan. Rasulullah yang akan bimbing kita tawassul. Rasulullah yang akan bimbing kita hakikat ibadat, syarat ibadat. Bagaimana mencapai setiap makam yang ada dalam ibadat.
Rasulullah yang akan bagi tahu pada kita apa itu ibadat. Semuanya daripada Rasul. Bila Rasul tidak buat, maka kita tidak akan mengambil itu sebagai ibadah. Baik, inilah dia kata, sikap ghulu mesti ditinggalkan. Baik, ikhwan, kita masuk tajuk baru. Tajuk yang ketujuh, iaitu pengertian ibadah. Pengertian ibadah dalam Islam. Apa dia ibadah? Kita panggil al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Ini daripada ayat apa, ikhwan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat tu sangat besar, sangat jelas, sangat luas. Maksud ibadah, tujuan ibadah, hakikat ibadah, makam ibadah, tanda ibadah, alamat ibadah, semua ada dalam ayat itu. Dan tujuan daripada ibadah ada dalam ayat itu. Dan tidaklah Allah menciptakan, tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Liya'buduni. Pasal itu ibadah hanya milik Allah. Kerana doa termasuk dalam ibadah, maka tidak boleh berdoa melainkan hanya kepada Allah. Pasal Allah kata, udu'uni astajib lakum. Maka bila kita pergi ke tempat-tempat mana kita nak beribadat, mesti mendapat panduan daripada Allah. Kerana ibadah, doa adalah ibadah, dan ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah apa nama? Purpose atau purpose. Melayu panggil apa? Tujuan. Tujuan Allah jadikan kita untuk kita ni beribadah kepada Allah. Baik, kita tengok definisi ibadah. Ibadah ataupun al-ibadah secara bahasa bererti merendahkan diri serta tunduk. Jadi pasal itu dipanggil abdi. Abdun kan daripada perkataan ain ba dal, abdun. Abdun bermakna orang yang rendah. Hamba abdi. Ini kasta rendah. Kalau boleh pinjam bahasa kasta tu. Kasta rendah. Maka Bilal bin Rabah Al-Habashi dipanggil hamba. Abdi. Maka abdi bermakna rendah. Pasal itu sama ada kedudukan dia rendah ataupun orang pandang dia pada dia rendah ataupun dia sendiri telah dikala dengan kehidupan macam tu sampai jiwa dia tak boleh keluar daripada perasaan macam tu. Aku rendah. Sedangkan menurut istilah syariat, syar'i, ibadah mempunyai banyak definisi. Tetapi makna dan maksudnya satu. Ada berbagai-bagai takrif yang ulama buat tetapi menggunakan perkataan yang berbeza, tetapi hakikatnya maksud dia satu. Mari kita tengok satu. Di antara takrifnya, ibadah adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Ini satu takrif kepada ibadah. Apa makna ibadah? Ibadah adalah taat kepada Allah, bukan taat yang direka, tapi taat yang ada jalan. Iaitu cara taat melaksanakan perintah Allah melalui lidah para rasul. Itu ibadah. Jadi kalau ada orang boleh taat pada Allah, semua sumber-sumber taat tak ambil daripada rasul utusan, maka itu keluar daripada makna dia merendah diri pada Allah. Itu takrif pertama. Takrif kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Iaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah kecintaan yang paling tinggi. Ini yang ketiga. Dan setiap takrif tu antum cuba tengok bahasa dia memudah kita faham ke bagi susah faham ke. Tengok takrif nombor satu, tengok takrif nombor dua. Apabila takrif tu berbagai-bagai, kita berhak memilih yang mana paling mudah bagi kita faham makna ibadah. Kita berhak pilih. Hak tadi dia kata ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul. Kita dengar apa yang kita boleh faham. Satu. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Iaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi. Ibadah itu adalah makam ketundukan yang paling tinggi. Disertai dengan rasa mahabbah yang paling tinggi. Rasa kecintaan.
Ini takrif yang kedua. So kita tengok, kita makin faham ke, kita makin pening ke? Setiap takrif tu mesti merangsang kita untuk memahami makna. Ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diradai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Itu ibadah. Ibadah adalah sebutan, nama, sebutan bermakna nama yang mencakupi seluruh apa yang dicintai dan diradai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Daripada tiga ni, yang mana antum rasa mudah faham makna ibadah? Yang ketiga. Pak Cik Fuad rasa yang mana? Nombor satu ke, nombor dua ke, nombor tiga? Pak Cik Wan rasa yang mana? Nombor satu. Nombor satu? Oh, kita berbeza-beza. Sambungan lagu tu kan? Salim tadi. Sambungan lagu tu dia kata, memang kita berbeza. Zahirnya kita berbeza. Terimalah, kata dia. Terimalah, dia kata. Zahirnya kita berbeza. Terimalah. Sebab ketiga-tiga makna ni sama, cuma bahasa dia pakai tak sama. Kita berhak memilih kata-kata yang kita rasa dia merangsang untuk kita faham. Tadi Ustaz Nazri kata yang ketiga, mudah faham. Pak Wan kata nombor satu. Pak Cik Puan tak jawab, membisu. Seperti anak turunan ditanya, sudikah kau? Ibadah adalah nama untuk satu benda. Yang nama itu bila sebut ibadah, ibadah itu dia meliputi semua perbuatan-perbuatan yang zahir, yang batin, yang melibatkan perkataan, yang melibatkan perbuatan, yang diredai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Dan kita dijadikan untuk itu, untuk bekerja ke arah itu. Maka ini tiga takrif yang kita boleh pilih, kita nak pakai yang mana. Kata penulis kitab kita ni, yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ini pandangan dia. So kita tak perlu agree lah dengan dia. Kalau kita rasa nak agree, kita agree lah. Dia kata rasanya yang ketiga ni paling lengkap. Sebab yang pertama tu dia kata, taat pada Allah dengan melaksanakan perintah melalui lisan para rasul. Oh, Junoh nak hurai bagi panjang lagi. Tapi yang ketiga ni dia kata lengkap. Sebab dia kata apa? Seluruh yang melingkupi apa yang Allah cinta, Allah redha, baik perkataan, baik ucapan, perbuatan, zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Dia kata dia setuju yang ketiga ini. Ibadah terbahagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota. Itu tidak penting. Pembahagian ibadah tak penting. Takrif ibadah penting, faham? Sebab pembahagian kita boleh bagi sendiri. Ibadah ada jenis, kita kata ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah terpecah. Ibadah jenis hati, jenis lisan, ibadah jenis perbuatan, dan ibadah jenis harta. Dan ada ulama' memasukkan ibadah jenis waktu. Dia berkaitan dengan waktu. Seperti dalam bulan Ramadan, bulan ibadah. Bulan tu sendiri ibadah. Nama dia sendiri ibadah. Bila sebut bulan Syaban, kegerunan kita nak sambut Ramadan. Bila kata nisfu Syaban, bermakna kita dah masuk Syaban 15 hari. Nisfu bermakna half. Half. Kalau main bola, separuh masa pertama dah habis. Tinggal yang kedua ni untuk sampai ke muncak. Kemuncak apa? Awal Ramadan. Maka bila sebut nisfu di kalangan orang Arab, dia rasa macam no time. Angka tu duk lari daripada 15, 16, 17 ni. Hari ni dah berapa? 16. 16 atau ke 15? Oh, 18. Betul-betul berapa belah?
17. Ha, hari ni 17. Malam 18. Tengok macam mana dia duduk naik angka tu. Pak. Han petik satu je. Dia duduk tukar, duduk bersalin lah. Maka orang Arab kata, no time. No time. So, daripada minda, daripada hati, daripada tubuh badan, semuanya get ready untuk apa? Awal Ramadan. Maka ini ibadah berkaitan dengan masa. Dan dalam Ramadan itu juga ada ibadah berkaitan dengan hati. Niat kita puasa. Bukan nawaitu sawmardin. Niat puasa ni apa dia? Sebab-sebab kita mencari apa dalam Ramadan ni. Nabi kata, man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, hadis Bukhari. Siapa yang puasa iman pada Allah, mengharapkan ampun Allah, mengharapkan Allah terima puasa dia, Allah ampun dosa dia. Maka Ramadan bicara soal niat puasa, bukan niat tiap-tiap malam nawaitu sawmardin. Yang tu orang ada, tapi merumuskan niat dia untuk duduk di bawah tadi ni, redha Allah, cinta Allah, tak semua orang membaharui. Maka dia kena ada tajdidu niyah, ikhlasu niyah. Tajdidu niyah, membaharukan niat. Ikhlasu niyah, mengikhlaskan ibadah sebab kerana ibadah. Pasal apa kita buat? Kesemuanya ikhlas bersih, murni kepada Allah. Maka ibadah puasa juga adalah ibadah berkaitan dengan niat. Qalbi juga berkaitan dengan badani. Pasal itu kalau lesu, letih, tak larat, boleh boleh buka puasa. Boleh qada. Nak qada pun tak larat. Nak apa pun tak larat. Boleh fidyah. Boleh fidyah. Maka berkaitan dengan badan. Dan Ramadan juga berkaitan dengan harta. Di samping nak buka puasa kena ada harta, juga kena melibatkan zakat fitrah. Maka Ramadan ni satu bulan yang menggabungkan, dia merangkum semua. Kita kata apa? Unit-unit dalam ibadah tu dia rangkum untuk mencari redha Allah dan cinta daripada Allah, dan dia melibatkan yang zahir dan yang batin. Dan Ramadan juga melibatkan yang zahir. Alamat puasa ada. Mana boleh puasa-puasa duk pegang rokok lagu tu? Itu tanda tak puasa. Duk puasa-puasa bawa nasi lemak duk usung dari pagi sampai petang. Ini semua syiar-syiar tak puasa. Pasal apa kita puasa tapi nak tunjuk tak puasa? Pasal apa? Jiwa ada problem ni. Saka apa duduk dalam badan ni? Tak boleh begitu. Macam polis, dia polis tapi dia lemah pakai uniform polis. Tak masalah. Dia polis, lemah. Aku lemah habis pejabat ni, lemah. Keluar-keluar pejabat, Pak Mik angkat buang pakai t-shirt pagoda. Jumpa orang tahan buat roadblock. Orang kata, you siapa tahan eh? Ayah siapa? Orang tanya aku, you siapa? Ambil pistol semua tunjuk ke orang. You polis, you kena pakai uniform dalam tugas. Maka Ramadan, bila you puasa, you kena tunjuk uniform puasa. You mesti menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa rukun puasa? Dalam kitab Al-Iqna', yakni fi halli Al-Fas Abi Syuja', dia kata rukun puasa ada tiga. Rukun puasa ada tiga. Satu apa dia? An-niyah. Niat. Tak. Nombor satu bukan niat. Nombor satu dia kata sa'im. Orang yang nak puasa tu. Kalau orang tu tak ada, niat tak ada lah. Tapi aturan dia buah macam mana lah pun. Sa'im. Orang yang puasa. Yang kedua apa dia? Yang kedua an-niyah. Baru niat. Yang ketiga apa dia? Al-imsak anil muftirat. Berlaku imsak. Tahan diri daripada batal puasa. Maka tahan diri daripada batal puasa itu melibatkan dia bermula daripada sa'im dan niat sa'im dan imsak. Dia jalan tu package P3. Saya puasa. Tapi saya tak maulah nak menjaga diri daripada batal puasa. Habis nak puasa macam mana? Jalan-jalan tengok orang jual ayam soya tepi jalan. Duk pergi ambil gambar popak-popak tepi ayam soya. Lepas tu tulis dalam Facebook. Niat saya nak buka puasa dengan ayam soya. Mudah-mudahan harapan ini termakbul sampai maghrib. Awak ada masalah. Awak ada masalah. Itu masalah apa? Niat saya baik. Awak ada masalah. Sebab sepanjang puasa, rukun puasa adalah al-imsak anil muftirat.
kena menjauhi benda yang apa, bahkan imsak maksud dia apa? Tahan diri. Jaga diri daripada perkara batal. Bukan pi buat bagi batal. Dari perkara boleh batal. Bukan pergi bagi batal. Menghampiri kawasan batal. No entry. Maka apabila satu orang itu beribadat, dia kena ada ciri ibadat. Pasal itu bila kita salat, kita takbir, Allahu Akbar. Benda wajib pertama kita kena jaga apa dia? Jaga niat ibadat kita. Kerana Allah. Betul? Betul. Bukan pasal show off ke orang ambil gambar ke apa ke. Kadang kita pergi sembahyang masjid negara, duduk depan TV ambil. Kita senyum tak senyum sama banyak tu ke? Lepas tu kita balik tanya kawan, ha, hang tengok tak TV tadi? Dia tu kata, tengok apa aku pergi sembahyang jemaat. Kamera ambil. So, jaga diri kita. Dan bila kita jaga diri kita dalam solat, benda yang kita kena buat dalam solat apa dia? Imsak. Kena jaga diri kita, jangan buat perkara batal solat. Jangan menghampiri. Pasal itu, jangan ada mukadimah cakap. Mukadimah makan, mukadimah minum, mukadimah berjalan tanpa sebab. Mukadimah baca lain daripada ayat-ayat Quran. Pastikan kalau kita belahak, kita bersin, kita sesema, jangan mengheret perkara batal puasa. Dia panggil yang ajnabi masuk dalam puasa. Kalimat ajnabi. Orang bersin bunyi macam mana? Hacin. Hacin. Ha, kalau perempuan dia pandai kontrol. Cik. Ha, kalau jantan ni ikut umur. Ha? Ikut umur. Hacin beli palsu, keluar kutip balik. Aku tu punya. Boleh puas bunyi pun. Baik. Tiba-tiba kawan ni dia solat. Allahu Akbar. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bersin. Hajim. Pernah tak orang bersin macam tu? Tu sifat bersin tak? Hajim. 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 Pernah tak orang bersin lagu tu? Pernah tak sifat bersin macam tu? Tidak. Ha, bila dia qalqalah ni, dia apa dia? Qalqalah ni sifat bacaan. Ha, maka batal sembahyang dia. Dia telah mengheret bacaan yang ajnabi. Zikir yang ajnabi. Yang itu bukan sifat. Macam orang batuk. Batuk. Datuk batuk. Haqqa. Ha? Ini satu macam dia batuk. Dia batuk bunyi macam tu. Qalqala kubra keluar. Maka batal solat dia. Pasal apa? Itu bukan sifat batuk. Maka bila kita solat, bila mai tabiat-tabiat kemanusiaan ini, kita boleh buat. Tengah sembahyang boleh menguap. Tapi Nabi ajar kontrol menguap. Jangan sampai habis muka. Menguap-menguap. Sampai jadi huruf. Sampai jadi huruf. Bila jadi huruf, itu bukan sifat. Bila dia keluar daripada sifat, kita kena berusaha sembahyang kita tidak terbatas. Bersin, hacim, bersin. Kalau kita baca maliki yaumiddin, hacim. Kita tak ada lagi ending sampai nun terakhir tu. Masuk huruf tak ada habis, pulang balik. Maliki yaumiddin. Kalau dah habis sampai din, hacim. Ha, kita boleh sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hacim. Lama dia ambil duk. Geli hidung tu tak main lagi kan? Geli hidung tu. Lama pula. Ha, maka dalam mazhab Syafi'i, dia kena ulang pada ayat mula balik. Pasal mualat kiraat batal. Mualat kiraat batal. Dan dia pun nanti kena masalah apa? Aku baca ayat apa tadi? Ha, bila dia kena tu bermakna putus bacaan Fatihah dah. Dia kena ulang pada ayat mula balik. Maka itu kena jaga dalam solat. Pasal itu bila kita solat, hal-hal yang membatalkan solat wajib dijauhi. Bukan tak boleh bersin. Bukan tak boleh batuk. Bukan tak boleh belahak. Hal-hal yang bukan tabiat. Yang bila dia datang, dia menafikan perbuatan orang solat. Maka dia akan jadi perkara yang dipanggil kalimat ajnabi. Apa makna ajnabi? Yang tak ada kena mengena dengan ibadat yang kita lakukan. Maka dia boleh merosakkan ibadat. Maka orang yang solat kena jaga benda ni.
Yang tabiat. Okey ya. Mazhab Syafi'i dia kata apa? Yang duduk ehem-ehem ni yang tidak membentuk makhraj huruf. Yang bila orang tengok ni bukan sifat huruf ni. Dia tak puas hati dah ke? Selagi tak berkeluar kawan tu kan. Ha, bila dah berkeluar jadi masalah pula. Nak telan ke nak duduk? Telan batal tak solat? Bincang pula yang tu. Jadi itu kita benda-benda biasa kadang ada gacai. So hati-hati. So buatlah yang tabii. Ustaz, kalau ada dalam solat. Ha, dalam solat kita bersin kita tak usah baca alhamdulillah. Hacim saja. Hacim saja. Kan adab bersin Nabi ajak apa? Ya. Ah, tapi terkeluar tak apalah ni, dia bab lain. Dia tak boleh kontrol. Dah biasa ada kan? Hacim alhamdulillah. Hacim alhamdulillah. Allah aku solat ni. Okey, tengok. Kalau bila kita kata alhamdulillah, keraguan kita kepada Fatihah kita baca wujud tak? Kalau wujud keraguan, maka baca pada mula balik. Sebab keraguan itu akan merosakkan. Tapi kalau kita tak ragu, hacim alhamdulillah. Atau ni ghairil maghdura. Pasal apa confirm? Larat nak ulang balik. Memang dia confirm. Keyakinan itu ada. Silakan terus. Hati-hati nah. Ha, itu kita katakan kawasan-kawasan kita beribadat. Baik. Ibadah inilah yang menjadi tunjang penciptaan manusia. Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq." Zul quwwatil matin. Allah kata, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, malaikat supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan padaku. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kukuh. Allah memberitahu bahawa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya tidak memerlukan ibadah mereka. Tetapi merekalah yang memerlukan Allah. Karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, dia adalah sombong. Siapa yang beribadah kepadanya, tetapi dengan selain apa yang disyariatkan, maka dia adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Bila kata pelaku bid'ah, bunyi macam berat lah. Sebenarnya itu Arab. Mubtadi' bermakna pereka. Orang putih panggil apa? Inovasi. Kita kata, awak ni dahsyat ni, inovasi awak tinggi ya. Orang marah. Oh, dia kata, saya memang inovasi. Tapi kalau bahasa Arab, kita kata, anta mubtadi' jiddan. Maksudnya, ha ni betul-betul inovasi betul ya? Oh, dia kata, sahih. Anda mau bercadi. Tapi kalau inovasi dalam ibadat ni boleh tak? Rekor sembahyang, rekor rekaan. Tak boleh kan? Tapi bila dengar tak boleh dalam ibadat ni, dia sensitif sangat. Tak boleh, tak boleh rekor. So, dia sensitif sangat. Maka Allah, jangan, dia kata, kita beribadah kepadanya tetapi selain apa disyariatkannya, tak boleh. Tak boleh. Tak menerima apa dia bagi, sombong. Kemudian beribadah dengan apa yang dia tidak syariatkan. Tak boleh. Maka dipanggil mubtadi'. Dan barang siapa beribadah kepadanya. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkan. Maka dia adalah mukmin muwahid. Muwahid. Dia adalah mukmin yang mengesakan Allah. Apa makna esa? Mensatukan Allah. Mensatukan Allah. Saya tidak tahu ikhwan, adakah kita dalam hidup kita ini kita menolak konsep ini hanya satu dalam kesetiaan, dalam apa-apa.
Dalam lagu tu juga, lagu Salim tadi tu, di hujung tu dia kata apa? Apabila telerai janji setia, maka hancurlah mahligai impian. Betul tak? Betul. Ha? Apabila telerai janji setia, apa dia? Macam mana? Dahsyat. Saya saja nak tengok, tak ada apa-apa. Telerai janji setia, hancurlah mahligai impian. Anda tengok. Apabila janji telerai, apa makna janji telerai? Janji kesetiaan. Apabila ini telerai, macam mana janji boleh telerai kalau kita nak mendalam lagu tu? Mengaji ni tinggal sah. Kita janji, kita sebut, ada syarat, ada tu. Kita leraikan dia. Ikhwan, dalam setiap janji ada harapan. Dalam setiap janji ada impian. Di sini mahligai impian. Mahligai impian ni bukan rumah 450 ribu. Tak. Mahligai impian ni duduk dalam perasaan manusia. Yang boleh menghancurkan dia bukannya jentolak. Tak boleh. Bukannya pekho. Tak boleh. Tak ada siapa boleh meleburkan mahligai impian. Melainkan orang yang berjanji meleraikan kesetiaan dia. Ya betul. Habis. Saya pernah sekali, ikhwan, saya buat salah kat satu kawan. Dia kata dengan saya. Saya ingat semula. Memang masuk dalam. Dia kata kat saya, Halim. Dia tua pada saya. Dia kata, Halim, duit, kalau saya bagi kat Halim RM50,000, dan Halim tak boleh bayar balik duit saya, dan saya bagi tempoh pada Halim 50 tahun untuk bayar ansuran, Halim boleh bayar, dia kata. Halim boleh bayar. Walaupun bayar sehari RM1. Tapi akan sampai nokta duit itu dapat dibayar. Tapi ingat baik-baik, Halim. Kalau Halim hilang percaya daripada orang, Halim hidup balik pun belum tentu dapat balik percaya tu. Allahu Akbar. Sampai lah saya ingat. Lepas tu, janji saya pegang. Saya janji 5.5, saya sampai 5.5. Kita duduk kena ayak di belakang, dia kata kita tak main lagi. Ini masalah macam dia. Saya ingat lagi dia cakap. Sampai lah saya ingat. Pasal saya buat sikit silap kat dia. Memang silap saya pun. Tapi dia begitu strict dalam dia punya apa? Law dia buat tu. Dia man of principle. Janji. Ingat Halim, janji. Telerai janji, 100 tahun Halim belum tentu boleh bayar. Hidup kali kedua, belum tentu boleh develop balik orang punya kepercayaan kepada kita. Oh, jangan cari pasal. Betul, ikhwan. Di sini, ikhwan, apa problem kita? Allah buat syariat. Dan kita mengaku kita hamba dia. Jangan leraikan ikatan ini. Nescaya mahkota impian. Apa ikhwan mahkota impian? Senang kita akhirat. Terlerai. Terlerai, ikhwan. Pasal itu, mesti follow. Allah hantar rasul dia kepada kita. Allah send to us. Dia punya messenger. Untuk ajak kita macam mana nak beribadat pada dia. Maka pasal itu ikhwan dia kata mukmin muwahhid, mukmin yang satu, dia pegang sungguh dengan janji itu, dia mukmin yang murni. Setelah dia terima syarat daripada Tuhan, dia tak mau ada syarat orang lain. Dia kenal rasul utusan Tuhan, dia tak mau ada apa. Dialah mukmin muwahhid. Mukmin yang benar-benar mukmin, berpegang pada prinsip. Sesungguhnya ibadat itu berdasarkan kepada tiga pilar pokok. Ibadat yang kita buat ni, ikhwan, dia ada tiga tunjang yang besar. Satu, hub. Yang kedua, khauf. Yang keempat, raja. Kita ibadat yang kita buat ni, ikhwan, apa ibadat sekalipun, kena ada hub. Kita mencintai ibadat itu. Kita mengenal ibadat itu.
Saya ingat ini mungkin kita boleh setuju tak setuju tak tahulah dengan orang Melayu punya peribahasa, kalau tak kenal maka tidak cinta. Tidak cinta. Kenallah ibadat tu, macam mana nak cinta dia? Fadilat dia, apa kelebihan dia, apa tujuan dia, apa hubungan dia dengan kita, barulah dia mahub. Dia mahub. Lepas tu apa dia? Khauf. Takut. Takut. Bila kita terima ibadat itu, kita takut. Takut. Takut kepada Allah. Takut apa? Takut Tuhan tak terima. Dan ada rasa raja. Raja. Rajim Alif Hamzah. Raja. Maksud dia apa? Harap diterima sangat. Tiga ini adalah intipati kepada ibadat. Rasa cinta harus disertai dengan rasa rendah diri. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan rajak harapan. Dalam setiap ibadat harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Ta'ala berfirman tentang sifat hambanya yang mukmin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencinta, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Allahu Akbar. Dia ada ini. Saling mencintai. Itu yang menyebabkan suasana itu menjadi berkala. Rainbow. Berkala. Cantik dipandang. Kita buat ibadat untuk Tuhan, Tuhan menerima ibadat itu. Dan problem kita hari ini, orang tekun buat ibadat. Orang tekun. Dan Allah memberi syarat ibadat dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Semalam ayat ni Ustaz Nam baca di Seremban semalam. Kalau katalah untuk mendapat hub, untuk mendapat apa daripada sisi Allah, fattabi'uni. Kenal Muhammad, ikut Muhammad, ikut Muhammad, kenal Muhammad. Dan Allah berfirman, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ashaddu. Ashaddu ni sangat mencintai Allah. Ashaddu hubban, sangat hub pada Allah. Dia tunjuk. Sebab itu dalam kamus, sama ada munjid Arab ke, Arab munjid ke, ataupun lisanul Arab ke, kamus pertengahan ke, kamus tinggi, hub dia kata apa dia? Izhar al-mahabbah. Menunjukkan kepada yang kita cintai. Kena tunjuk. Dia tak boleh pekim. Cinta Nabi Muhammad tak boleh duduk sorok-sorok. Dia memang sifat cinta, dia tak boleh nak sorok. Sorok macam mana pun dia keluar. Dia keluar. Maka Quran kata, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman pada Allah, hub ashaddu hubban lillah. Nampak sangat dia mencintai Allah. Nampak sangat. Bahasanya lain, pakaiannya lain, semuanya lain lah, ikhwan. Semuanya lain. Orang Melayu kata ibarat langit dan bumi. Apa lagi satu pantun orang Melayu tu yang dihabak kata tak sama tu? Macam mana Pak Mik? Buluh apa? Tak apalah. Ada satu pantun tu. Baik, firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka berdoa pada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini ayat yang menyokong kata, dalam ibadat itu kena ada raghaba dan rahaba. Kena ada rasa cemas, rasa takut dan rasa harap. Lebih-lebih ayat ini Allah cerita tentang Nabi Zakaria AS. Dia berdoa pada Allah. Allah puji Zakaria. Keluarga Zakaria. Allah kata, innahum kanu, sesungguhnya adalah mereka itu yusari'una fil khairat, cepat sangat dalam benda khairat pada Allah. Wa yad'unana, dan depa memohon, depa menyeru kami, raghaban, depa menyeru kami dalam keadaan penuh harap, wa rahaba, dan cemas takut. Kalau apa yang depa harap tu kami tak bagi. Tengok ikhwan. Pasal tu kita bercanggah dengan sebagian sufi bila dia kata kita jangan mengharapkan syurga Tuhan. Bagaimana? Kita mesti mengharap. Dan takut kalau Tuhan tak bagi. Fadilat di sisi Tuhan. Sebahagian salah berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta sahaja, maka dia zindik. Ini bukan hadis. Ha? Ini kata orang salah orang dulu. Kalau kita setuju, boleh terima. Tak setuju, kita boleh. Tidak ada nilai. Ha?
Selama mana saya ke, siapa ke, tokoh-tokoh besar bercakap, bawa nas Quran, nas hadis, kita terima. Tapi kalau dia bagi pandangan dia, belum tentu pandangan dia lebih baik daripada daripada kita. So bila pandangan, kata Imam Abu Hanifah, humur rijal wa nahnu rijal. Depa orang biasa, kita orang biasa, kita bertarung pandangan siapa yang baik. Tapi bila baca dalil, sami'na wa ata'na. Pandangan lawan. Beri pandangan pula. Sebahagian salaf, sebahagian salaf berkata, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta sahaja, maka dia zindik. Di bawah tu dia buat contoh, dia kata zindik adalah orang munafik, sesat dan mulhid. Itu rasa setuju tak? Siapa beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, dia ibadah pada Allah dengan rasa cinta, lain tak ada, harap apa tak ada, ada cinta saja, maka dia adalah zindik. Baik. Sedangkan makna zindik di bawah tu dia kata, zindik adalah orang munafik, orang sesat dan orang mulhid. Mulhid ni apa? Mulhid ni bahasa Arab kan? Melayu orang putih panggil etis. Etis. Orang yang free macam tu saja, kosong pemikiran dia. Itu makna zindik. Setuju tak setuju, kita kena buat pertimbangan kita. Jangan baca buku, agree dengan penulis. Tak. Lawan dengan pemikiran kita. Baik. Lepas tu dia kata, siapa beribadah kepada Allah dengan harap saja, maka dia murji'i. Dia murji. Di bawah tu dia kata, murji adalah murji'ah, iaitu golongan yang sesat, yang menyatakan bahawa amal bukan bahagian dari iman. Iman hanya dalam hati. Mereka ada puak-puak ni. Tetapi adakah semua orang dia beribadah dengan harap saja dia jadi murji'i? Murji. Belum tentu kan? Tapi ini pandangan dia. Barang siapa beribadah kepada Allah dengan hanya takut, khauf, maka dia adalah haruri. Haruri siapa pula? Orang daripada golongan khawarij yang pertama kali muncul di Harura dekat Kufah, yang berkeyakinan bahawa orang mukmin berdosa besar adalah kafir. Apa siapa dia kata lagu ni ikhwan? Kerana dulu dalam mazhab khawarij, ibadat itu hanya ditekan rasa takut, lain tidak. Kerana dalam golongan zindik, ibadat itu ditekan hanya cinta, lain tidak. Maka dia kata, siapa-siapa yang walaupun dia bukan zindik, tapi kalau dia hanya tekan tu saja, dia seolah-olah bawa syiar mereka. Ini kalau kita nak pandang dengan baik sangka apa yang Tuan Kitab ni sedang sedang kata. Golongan haruri, pasal itu Aisyah bila orang cakap pasal takdir, Aisyah akan kata, adakah kamu daripada kampung haruri? Pasal dia berjenis tolak takdir. Adakah kamu daripada kampung haruri? Geng-geng khawarij ni? Aisyah akan tanya bila orang cakap pasal takdir dalam sangat. Pasal dia pun ni jenis apa ikhwan? Dia pun ni jenis orang suka hukum orang. Maka mereka ni, pada mereka, ibadat kena ada takut. Lain tak penting, takut utama. Maka di atas pengalaman itu, Tuan Kitab kita dibawa pandangan ni. Barang siapa beribadah kepada jadi dia memisahkan satu-satu. Adapun di bawah ni, dia gabung semua sifat tu jadi satu. Maka dia kata ini yang benar. So, atas kita lah nak setuju tak setuju. Ini dia tak bawa apa-apa dalil pun. So, kita boleh perah kita punya. Kita panggil ghazwatul fikr. Ghazwah. Kita apa? Ghazwah apa Ustaz? Kita asah kepala otak kita ni berperang pemikiran. Ghazwatul fikr. Perang secara pemikiran. Sekiranya orang bercakap tidak bawa dalil, kita kemukakan pandangan kita lebih berkenan. Ini ada dalam fikul islami, apa nama, dalam usuluddin wal fikru islami, tentang dasar agama dan pola pemikiran. Baik. Ikhwan, tajuk yang selanjutnya, syarat diterima ibadah. Kita dah belajar apa makna ibadah dengan tarikh-tarikh dia. Kita dah belajar pembahagian ibadah. Ada ibadah kita panggil ibadah qalbiyah, badaniyah, lisaniyah, ibadah maliyah, itu pembahagian dia.
Kita juga telah belajar tujuan Allah menciptakan kita untuk ibadah. Kita juga telah belajar tunjang-tunjang utama dalam ibadah, iaitu rasa hub, rasa khauf dan rasa raja. Dan selepas ini, diberi kesempatan oleh Allah, sihat badan dan panjang umur, kita tengok syarat diterima ibadah. Inilah tajuk yang selalu kita beri perhatian. Syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Ha? Bulan puasa. Bulan puasa kena bincanglah dengan puan kita, dengan saya punya CEO Bushra. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.